Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwati fillah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan pengingat kepada diri saya sendiri dan juga kepada ikhwati fillah sekalian, yaitu mengenai orang yang bangkrut atau al-muflis. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor 6522, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang muflis adalah orang yang kembali ke akhirat dengan membawa banyak sekali pahala dari sholat-sholatnya, baik sholat yang wajib ataupun sholat-sholat yang sunnah. Dia juga membawa banyak sekali pahala dari puasa-puasanya, baik puasa yang wajib seperti puasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang sunnah. Dan juga dia kembali ke akhirat dengan membawa banyak sekali pahala dari zakatnya, ya, baik zakat yang wajib ataupun sedekah-sedekah lainnya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga kembali dengan membawa banyak sekali dosa dari menzalimi orang lain. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 kezaliman yang dilakukan oleh orang yang bangkrut. Yang pertama adalah syatama hadah, yaitu mencela atau menghina atau memanggil orang dengan panggilan yang merendahkan. Di zaman sosial media ini, ikhwati fillah sekalian, terkadang ada orang yang dengan mudahnya mencela orang lain, menghina orang lain, atau memanggil orang lain dengan sebutan yang merendahkan. Dan apabila ini dilakukan lewat sosial media, baik Facebook ataupun Twitter, maka dia kadang-kadang menghina banyak orang sekaligus, kelompok orang sekaligus. Misalnya, ya, ada orang yang dengan mudah memanggil kelompok orang dengan panggilan kecebong. Itu ada jutaan orang yang terhina. Atau dengan mudahnya menghina atau memanggil atau merendahkan kelompok orang dengan panggilan kampret misalnya. Atau dengan panggilan kaum bumi datar. Atau dengan sebutan-sebutan lain yang sifatnya merendahkan. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita untuk tidak melakukan ini. Dalam surat Al-Hujurat, surat nomor 49, ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang merendahkan, dengan panggilan yang menyakitkan. Kedzaliman yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah qadzafa hadza, yaitu memfitnah atau memberikan informasi yang tidak benar mengenai orang lain atau mungkin kelompok orang lain. Sekali lagi, di zaman sosial media ini terkadang ada orang yang dengan mudahnya men-share berita yang tidak benar atau belum tentu benar. Apabila berita ini di-share dan ternyata tidak benar, maka dia telah menzalimi orang tersebut. Atau kalau berita ini mengenai kelompok orang, maka dia telah menzalimi kelompok orang sekaligus. Kemudian kezaliman yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah akala mala hadza,
yaitu memakan harta orang lain. Termasuk di sini adalah pungli dan korupsi. Dan korupsi ini termasuk memakan harta banyak orang. Jadi bisa jutaan orang yang terzolimi karena korupsi ini. Demikian juga dengan pungli. Di Indonesia ya sudah menjadi rahasia umum. Ya banyak sekali ya oknum-oknum yang melakukan pungli dan korupsi. Sampai-sampai masyarakat kita itu tidak percaya atau kurang percaya lagi dengan sistem, dengan pejabat. Karena maraknya pungli dan korupsi ini. Ada kisah yang lucu ya, yang lelucon ya. Ini kisah ini mengenai seorang yang agak gila itu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah saya rizki ya Allah, 10.000 saja untuk makan hari ini ya Allah, ya Allah." Rupanya Pak RT di belakang mendengar doa tersebut. Pak RT sangat terenyuh. Dirogohlah kantongnya, didapatkan ada 5.000 rupiah. Diberikanlah 5.000 rupiah ini kepada orang tersebut. Orang tersebut kemudian berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang Engkau berikan ya Allah. Tetapi ya Allah, besok-besok jangan lewat Pak RT ya Allah. Karena dicatut 5.000 ya Allah. Dipungli 5.000 ya Allah." Ini sekedar hanya lelucon bagaimana ya kadang masyarakat itu kurang percaya dengan pejabat. Karena ada sebagian oknum pejabat yang melakukan pungli dan korupsi. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai kezoliman tersebut, yaitu safaka damahada, menumpahkan darah orang lain. Artinya, ya, membunuh orang lain. Membunuh orang lain yang tidak berdosa tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum ataupun syariat, maka ini adalah salah satu al-kabair, yaitu dosa besar dalam Islam. Membunuh diri sendiri juga termasuk al-kabair, yaitu dosa besar dalam Islam. Dapat dibayangkan orang yang melakukan bom bunuh diri ya terhadap orang yang tidak berdosa, maka dia melakukan kezoliman terhadap dirinya sendiri dan juga kezoliman terhadap orang lain. Dua-duanya dosa besar. Dan ini dilarang dalam agama Islam. Ini bukan ajaran Islam. Bom bunuh diri yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak berdosa itu merupakan dosa besar dalam Islam. Bukan ajaran Islam. Yang kelima, ya, kezaliman kelima yang menyebabkan orang bangkrut di akhirat nanti adalah dorobahada, yaitu memukul atau menyakiti orang lain secara fisik. Ini termasuk dalam kezaliman yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi ada lima kezaliman yang menyebabkan orang bangkrut di akhirat nanti. Yang pertama adalah syatama hadza, yaitu menghina, mencela ya, atau memanggil orang lain dengan panggilan yang merendahkan. Yang kedua qadzafa hadza, yaitu memfitnah atau memberikan atau men-share informasi yang tidak benar mengenai seseorang atau satu kelompok orang. Yang ketiga adalah akala mala hadza, yaitu memakan harta orang lain. Ya, baik dalam bentuk korupsi, pungli, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Yang keempat adalah safakada mahada, yaitu membunuh orang lain. Ya, bisa satu orang, bisa membunuh banyak orang. Ya, seperti bom bunuh diri misalnya. Yang kelima, dorobahada, yaitu memukul atau menyakiti orang lain secara fisik. Kelima-limanya itu termasuk dosa-dosa yang akan menyebabkan orang ini, ya orang yang melakukan ini
menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti atau al-muflis. Kemudian Rasulullah SAW ya dalam hadis ini melanjutkan apa yang terjadi dengan orang yang melakukan lima kedzaliman ini. Rasulullah SAW bilang di akhirat nanti orang ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang-orang yang dizalimi akan juga dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesempatan untuk meminta keadilan kepada orang yang menzalimi tersebut. Dapat dibayangkan kalau kita menggunakan sosial media untuk menzalimi orang lain, jutaan orang yang mengantri untuk meminta keadilan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan di saat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambilkan pahala yang banyak dari orang ini, pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Ya, pahala yang banyak ini akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kalau ternyata orang yang dizalimi itu banyak sekali, pahala yang diambil sudah habis, maka apa selanjutnya? Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila orang yang menzalimi ini pahalanya sudah habis, tetapi dosanya masih banyak, orang yang dizalimi yang meminta keadilan itu masih banyak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil dosa-dosa orang yang dizalimi ini, kemudian ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Dan orang yang menzalimi ini menjadi orang yang bangkrut. Alih-alih dia membawa pahala ke di akhirat untuk menuju surga, ternyata dia mendapatkan dosa karena kezalimannya terhadap orang lain. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut, orang ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwati fillah sekalian, marilah kita menahan diri kita, terutama di bulan puasa ini, ya, menahan hawa nafsu kita, terutama ketika kita menggunakan sosial media, baik Twitter ataupun Facebook. Janganlah kita dengan mudahnya memanggil atau menghina orang lain atau kelompok orang. Terkadang terkesan lucu, ya, kata-kata itu lucu, misalnya kecebong, kampret, bumi datar, tetapi kata-kata itu atau sebutan itu bisa merupakan kezaliman terhadap orang lain. Dan orang yang dizalimi itu akan meminta keadilan di akhirat nanti. Marilah juga kita menahan diri kita dari men-share berita yang kita tidak tahu faktanya, tidak tahu kebenarannya. Jangan sampai berita yang kita share itu menjadikan diri kita bangkrut di akhirat nanti karena ternyata tidak benar. Dan orang yang kita zalimi meminta keadilan pada Allah Subhanahu Wa Taala menuntut diri kita di akhirat nanti. Marilah kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa, yang mengakibatkan kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Demikianlah ikhwati fillah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.